You're going Hitler's way. D-Day, G-Day, June 6th, General Eisenhower landed liberated. But with the army driven from Normandy, over 400 Allied advance began to come to a halt. Missing Eisenhower was this. Each wanted to be the one to Berlin. Alur cerita kali ini akan membahas tentang bagaimana pihak Sekutu dalam membantu Belanda dalam melawan penjajahan Jerman. Apakah mampu Sekutu mengusir Jerman dari Belanda atau malah Sekutulah yang harus pulang kampung? Maka dari itu, tanpa berlama-lama, kita masuk ke alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan batalion demi batalion tentara Jerman berparade pulang ke kampung halaman mereka alias kabur melarikan diri. Hal itu diakibatkan oleh serangan Patton di selatan dan Montgomery di utara yang sangat membabi buta. Kemudian scene berpindah ke markas besar Front Jerman. Feldmarschall von Rundstedt datang setelah ditunjuk untuk memimpin Front Barat. Fett seketika masuk dan menerima laporan dari para perwira bahwa segala aspek kekuatan mereka sudah minim dan sangat miris jika diajak untuk bertempur dalam skala besar, karena mengingat kekuatan Jerman di wilayah ini benar-benar mengenaskan. Mendengar hal itu, Fett kemudian berniat membangun kembali Von Barat demi menghambat laju serangan Sekutu. Ia pun seketika membicarakan persiapan pertahanan. Mereka menyangka jika Jenderal George Patton lah yang akan memegang komando tinggi penyerangan berikutnya. Ia pun mengatur semuanya di atas peta, termasuk menempatkan divisi kedua di kota Arnhem. Fett sendiri berharap jika Montgomery lah yang akan menjadi musuhnya, karena ia menilai Montgomery jauh lebih lunak dan lebih mudah untuk dikalahkan daripada harus berhadapan dengan Patton. Arnhem. Sedangkan di markas besar Browning di Inggris, ia sudah seide dengan rencana Montgomery dan sama-sama berharap jika Sekutu bisa menyelesaikan Perang Dunia Kedua ini kurang dari 100 hari ke depan, di mana Sekutu berniat mengirim 35.000 pasukan di belakang garis pertahanan musuh yang berada di Belanda. Rencana pun seketika dibriefingkan. Jenderal Gavin serta pasukan Amerika Divisi ke-82 akan menuju ke kota Nijmegen untuk merebut dan mempertahankan jembatan-jembatan yang ada di kota itu. Pasukan Jenderal Tyler dengan pasukan penerjun payung akan ditempatkan di kota Arnhem, juga akan bertugas menguasai jembatan yang ada di sana. Sedangkan Jenderal Meyer dengan divisi pertama penerjun payung Inggris mendapat misi paling berbahaya, yakni merebut dan mempertahankan jembatan di kota Arnhem bersama brigade bantuan dari Polandia yang dipimpin oleh Jenderal Sosabowski. Mereka berdua inilah calon yang akan langsung berhadapan dengan ampuhnya divisi kedua Panzer SS di pihak musuh. Dari sini bisa kita lihat bahwa pihak Inggris sangat yakin akan keberhasilan operasi yang akan dilancarkan. Lantas mengapa pasukan Sekutu menargetkan untuk merebut jembatan-jembatan ini? Karena Market Garden direncanakan menjadi operasi yang singkat dan cepat. Dengan direbutnya jembatan-jembatan dari selatan Belanda menuju ke utara dan timur, maka jalan menuju Berlin akan terhampar mulus dan perang pasti akan diselesaikan sebelum Natal tiba. Right, I agree. Thank you. Sementara di Belanda sendiri saat ini, seorang remaja anggota jaringan pejuang lokal berusaha melintasi satu area dan terpaksa harus dihentikan pihak militer yang tengah berjaga, di mana ia melihat ada mobil petinggi militer di sana. Tak lama kemudian bocah tersebut kembali ke rumah dan menceritakan apa yang ia lihat pada sang ayah. Ayahnya juga merupakan pejuang bawah tanah Belanda. Dari cerita tersebut, sang ayah seketika dapat mengetahui jika bendera di mobil tersebut ialah lambang pasukan Watermodel. Keberadaan model sendiri menjadi misteri tersendiri, tapi yang jelas model pasti membawa divisi tanknya.
Para pejuang kini menjadi bingung dengan yang direncanakan oleh Nazi dan Wehrmacht. Kabar tersebut cepat sampai ke telinga Letjen Browning, namun sayangnya ia memilih untuk tak percaya dan menghadapi hal ini hanyalah rumor belaka. Walau akhirnya ia mengizinkan anak buahnya yang bernama Meyer Muller untuk mengirim pesawat pengintai sekali lagi guna memastikan area penyerbuan. Sementara Kohar serta Sosabowski kini juga dibingungkan di Arnhem sebelah mana mereka akan mendarat. Karena kota ini sudah penuh dengan musuh dan ia butuh titik pendaratan yang sekaligus juga bisa dipertahankan sebagai garis evakuasi. Namun intelijen hanya bisa menyediakan satu titik pendaratan yang berjarak 10 mil dari jembatan targetnya. Hal itu jelas konyol karena terlalu jauh dan juga berbahaya. Namun karena tak ada pilihan lain, akhirnya Kohar segera menyampaikan hal ini pada anak buahnya yang merasa sangat kecewa dengan jarak yang begitu jauhnya. Hingga pada sore hari, barulah Meyer Fuller berhasil mengirim potret panzer-panzer SS yang tengah bersantai. Namun Browning masih bersikeras melanjutkan market garden apapun halangannya. Misi bunuh diri sih. Bayangkan tentara penerjun versus panzer. Anjay gak tuh? Scene kemudian berpindah memperlihatkan markas besar Korps 30 pasukan darat yang dipimpin oleh Jenderal Horok di perbatasan Belgia-Belanda. Dengan gegah Jenderal Horok membriefingkan Market Garden dengan 3 divisi penerjun payung akan mendarat di Belanda. Sebanyak 35.000 serdadu akan diadu dengan SS dan Wehrmacht yang jelas sudah memiliki pertahanan terpadu di Belanda. Horok juga mengatakan jika kecepatan serangan akan menjadi esensi dan kunci utama operasi militer Market Garden karena setiap keterlambatan bisa menjadi malapetaka yang besar. Dan pemberangkatan akan dilaksanakan esok hari di ujung tembakan oleh pasukan Garden dari Irlandia dengan komandannya Kolonel Fenn. Tak lama hari pemberangkatan pun tiba. Para tentara pun menaiki pesawatnya masing-masing. Sementara di bawah pasukan darat juga sama-sama telah bersiap dengan barisan serta tank lapis baja milik sekutu. Fenn dikenal dengan pasukannya yang tak pernah mengenal rasa takut. Namun ada hal yang membuat Fenn khawatir, yaitu jika musuh punya persiapan yang lebih hebat daripada pasukan sekutu. Good God, oh. The other two groups are on the northern route. Kemudian di udara ribuan tentara sekutu akhirnya diterjunkan dengan payung-payung putihnya menjadi satu pemandangan tersendiri sekaligus pertanda teror khusus bagi Wehrmacht dan SS yang berada di tengah kota. Thank you.
confirm our opposition to this on the river road, we shall... Scene kemudian beralih ke hotel Wartel Model, di mana ia langsung dikabari tentang pendaratan Sekutu saat ini yang hanya berjarak 3 km dari hotelnya. Mendengar hal itu, Model seketika mengevakuasi dirinya, sementara Kolonel Van Duer sendiri tengah memerintahkan salvo artileri merilis balistik ke depan, seakan-akan ingin memberi peringatan sekaligus menunjukkan kengerian awal pada musuh jika mereka akan datang menyerbu. Jerman masih tak mau kabur, di mana mereka berniat membalas perbuatan Sekutu tersebut, dan kali ini mereka mengincar tank konvoy milik Kolonel Van, dan peperangan pun menjadi semakin pecah. Akhirnya pertempuran tersebut dimenangkan oleh Sekutu yang dibantu oleh serangan udara, dan sisa dari Wehrmacht segera menyerahkan diri daripada harus mati secara mengenaskan terkena bom. Sementara Model yang berhasil kabur kini terlihat telah tiba di markas Jenderal Bittis dan mengambil alih kepemimpinan. Bittis meminta izin pada Model untuk meledakkan jembatan antara Arnhem dan Nijmegen. Namun hal ini dilarang keras oleh Model. Di mana Model dengan cerdas menjelaskan jika pasukan terjun payung milik Sekutu tak akan bisa berperang lama. Pasukan tersebut pasti mengutamakan cepatnya serbuan. Mereka pasti sedikit membawa peralatan tempur dan penerjunan. Dan jika waktu yang tepat, maka Jerman akan memanfaatkan jembatan sebagai sarana serangan balik. Sementara para pasukan Amerika kini terlihat sudah hampir menembus jembatan Son di kota Nijmegen. Dengan cepat mereka berlari menuju arah jembatan di depan mereka. Namun tiba-tiba sedangkan Jenderal Roy sendiri masih kocar-kacir mencari bawahannya yang kocar-kacir. Ia menjadi buta akibat alat komunikasi yang tak berfungsi sampai tiba-tiba.
We're still getting nothing from Colonel Frost. Let's hope Johnny's meeting less resistance than we are. Still more resistance than we've been led to expect. Strength. Well, I can't estimate yet. Some Dutch, they know. What about Brown? They both. Why did they run behind us? For their lives, sir. Organize and try and find out what the hell. Scene kemudian berpindah ke posisi Kolonel Fron yang sudah tiba di pusat kota Anhem. Fron kemudian seketika memasuki salah satu rumah dan menjadikannya sebagai markas sementara. Jembatan perbatasan Nijmegen masih berdiri kokoh dan kedua belah pihak, baik Sekutu maupun Jerman, sama-sama tak ingin menghancurkannya sementara waktu ini. Dan sesaat kemudian salah satu perwira Front mencoba mengukur kadar musuh di ujung jembatan dengan membawa satu peleton. Namun, cover fire, quick! Smoke! Entah apa yang dipikirkan pihak Sekutu saat memutuskan mengintai dengan sembrono tersebut, hingga malam harinya pasukan gabungan ini berniat melakukan serangan balik dengan mencari titik lemah jembatan untuk memukul mundur pasukan Jerman. Dan that slip first time we've bled. I heard you broke up. Come on, let's get on. Now! You knocked my arm, you clumsy bastard! No, we don't! We better not! General Bits melihat hal itu seakan tak percaya akan keberuntungan yang diperoleh pihak Sekutu. Esokan harinya, para pasukan Wehrmacht mulai memberangkatkan konvoi lapis bajanya, berusaha melintasi jembatan perbatasan Anhem dan Nijmegen, seakan mereka tak terima dengan ulah Sekutu kemarin malam. Sementara itu, Kolonel Front yang berjaga di ujung lain terus menyiapkan pasukannya. Kedua belah pihak memiliki objektif sama, yakni melayani musuh tanpa harus menghancurkan jembatan. Dan pertempuran pun dimulai saat pihak Jerman memulai tembakan pertama. Scene kemudian berpindah, memperlihatkan Jenderal Sosabowski dan para serdadu Brigade Pertama Polandia ternyata masih gagal berangkat ke garis depan. Pihak Inggris menyatakan jika cuaca masih terus memburuk hingga pesawat mereka tak bisa mengantar Sosabowski. Entah hal itu benar atau tidak, tapi yang jelas kita semua paham dari sejarahnya jika serdadu Polandia yang membantu Sekutu ini seringkali diperlakukan tidak adil oleh kubu Inggris dan Amerika, alias dikacangin lah. Sementara jauh dari jembatan Anhem di kota Eindhoven, perayaan besar-besaran terjadi saat tentara Sekutu mulai memasuki kota. Rakyat Belanda menganggap Sekutu sebagai pemerdeka mereka dari cengkeraman Nazi Jerman. Tapi kondisi ini bertolak belakang dengan situasi yang dialami oleh divisi ke-101 Amerika yang terus mendapat bagian pahitnya. Dan kali ini digambarkan oleh prajurit bernama Eddie Dohan yang berusaha mencari mayat kawan dekatnya. Thank you.
Setelah menemukannya, ia pun bermaksud mengirimkan mayat ini ke pangkalan. Namun dalam perjalanan, Eddie bertemu dengan divisi Panzer SS. Sontak seketika, ia membanting setir dan masuk ke dalam hutan. Tapi begitu lama ia bersembunyi, pihak musuh mencium keberadaannya. Di sisi lain, dengan hancurnya jembatan Son, para pasukan sekutu terpaksa membangun kembali. Tentunya hal itu dilakukan agar tank-tank sekutu bisa lancar melintas hingga subuh. Akhirnya mereka berhasil membangun jembatan tersebut. Para tank sekutu akhirnya bisa bergabung dengan divisi pertama penerjun payung Inggris. Tapi nyatanya bukan tank Korps 30 yang datang, melainkan musuh menempatkan diri merajalela sendiri secara nekat. Hanya sebuah panzer Jerman membuat sekutu kocar-kacir tak karuan. Lualah, piye kuwi. And now, they're good soldiers. Give you! Take cover! Bring up! Di sisi lain, Jenderal Roy kini telah tiba di hotel markas tentara sekutu demi mengatur strategi. Ia kemudian mendapat kabar jika yang mereka hadapi saat ini adalah divisi Panzer SS lawan yang sungguh tak main-main. Ditambah lagi kekurangan pasukan menjadi faktor utama dalam peperangan, karena ternyata Jenderal Sosabowski dan pasukan Polandia masih di Inggris dan tak bisa membantu. Hal ini seakan-akan satu demi satu kesialan mulai menghantui pasukan sekutu. Still haven't been able to make contact with anyone outside. Prediksi yang tepat dari model jika operasi Market Garden ini memakan waktu yang lebih lama dari jadwalnya, dan pasti sekutu akan kekurangan daya tempur secara signifikan. Good job, Pak Model. Bersamaan dengan itu, pesawat pengirim logistik malah jatuh terbakar, namun disusul dengan satu pesawat sekutu yang menjatuhkan sebuah paket. Melihat hal itu, seorang serdadu pun dengan nekat mengambil, walaupun paket itu berada di wilayah musuh. Dan bisa ditebak. Those bleeding snipers will get Tragedi yang hampir sama juga terjadi di rumah warga sipil yang sedang disinggahi oleh pasukan Kolonel Front. Si pemilik rumah yang kesal karena rumahnya dioprak-abrik pun berniat minggat. Dah. Oh, Colonel, the Major wants you. Still in one piece, Dodd?
Kini di tengah jembatan Serdadu, Jerman membawa bendera putih, di mana pihak Jerman meminta agar sekutu segera menyerah secara baik-baik, namun Inggris mengira bahwa Jermanlah yang ingin menyerah pada mereka. Dan tanpa diketahui pihak sekutu jika di bawah jembatan Panzer SS sudah siap bertempur dengan segala kekuatannya untuk meratakan Arnhem. Dan inilah yang akan dilakukan oleh Jerman berikutnya, yang secara singkat bisa melibas habis pasukan sekutu serta warga sipil. Sementara itu di markas sekutu, para jenderal petinggi berkumpul. Pasukan Amerika dilaporkan sudah kalah telak dan kehilangan hampir 60% serdadunya. Jenderal Gavin masih mau bertempur dengan syarat dirinya dibantu oleh tank dan diberi perahu. Dan barulah Jenderal Browning menyadari jika Market Garden ini tak selancar mimpi-mimpi Bernard Montgomery. About six in each truck. Where's Major Cook, soldier? Setelah mendapat kepastian dari Inggris, Gavin segera mengontak anak buahnya yang bernama Julian, di mana ia memerintahkan untuk merebut jembatan Nijmegen malam ini juga. Ia ingin Julian menangani pertempuran yang brutal dan hampir mustahil ini. Inggris sendiri menyiapkan perahu demi perahu untuk misi Gavin, meski mereka tahu jika jalan untuk mengantar perahu ini sudah dipantau oleh musuh dan pasti akan sangat mudah dibrendel. Dengan kacaunya jalan logistik pasukan ini, Gavin pun terkena dampaknya. Misi yang tadinya dilakukan malam hari kini diganti menjadi siang hari. Ini semakin jelas meningkatkan resiko kematian para pasukannya secara konyol. Hingga keesokan harinya, berangkatlah pasukan berani mati pimpinan Mayor Julian. Julian sendiri kini terus menghibur para anak buahnya sebisa mungkin, dan barulah tepat jam 10 pagi perahu-perahu Inggris bisa diantar. Destroyers, come on, put it together. Come on. Dan baru dimulailah misi berbahaya Mayor Julian dengan dikawal bom asap, berharap bisa melindungi mereka dari pantauan musuh. Jauh ini bom asap masih bisa melindungi para penyeberang, namun tak lama kemudian angin berhembus kencang dan meniup habis semua asap, seolah-olah alam semesta tak menyetujui tindakan mereka. Sementara di atas jembatan sendiri, Serdadu SS sudah mengisi tiap pilar baja di sisi secara taktis diamati oleh Mayjen yang masih tenang dari kejauhan karena tahu jika ia sudah memasang bom di bawah jembatan tersebut. Dan beberapa menit kemudian para pasukan Julian berhasil melintasi sungai dan seketika ini juga memulai peperangan dengan frontal dan brutal. Up.
Amerika berniat menyerang secara flanking dengan menjebak pasukan SS di tengah jembatan. Merencanakan bisa mengamankan seluruh lajur jembatan meski dengan korban yang tak terhitung jumlahnya. Julian pun memulai pergerakan dengan merebut ujung jembatan. Namun barisan SS dengan kalibernya yang akurat bukanlah sembarang lawan. Ekspresi wajah Mayen sedikit demi sedikit semakin berubah. Ia seakan-akan menunggu waktu yang tepat untuk meledakkan jembatan tersebut. Sementara di ujung sekutu tank-tank Van Blauwers segera bersiap menyeberang, berjalan angkuh menerobos dan terus mempenetrasi Taijen dengan dingin menyeringai. Ia memerintah agar menghancurkan jembatan sekarang juga. Dan 18 km von Arnhembeck. Namun beberapa saat kemudian setelah mengusir barisan SS Taijen, pasukan Irlandia malah berhenti. Hal ini membuat Julian marah. Ia berharap dengan pengorbanan banyak pasukan di sungai-sungai, tank-tank Van Luer bisa menuju ke tengah kota Arnhem dan menyusul pasukan Kolonel Front. Berhentinya tank-tank Irlandia ini diakibatkan karena menunggu infanterinya tiba meski belum mengetahui kapan tibanya. Sementara di kota Mayen sendiri, pertempuran demi pertempuran masih terus berlanjut. Kini di posisi Letnan Front, kebrutalan terjadi di mana-mana. Dan sekali lagi, keberuntungan berpihak pada sekutu di mana alat komunikasi yang awalnya mati kini bisa berfungsi kembali. Seketika Roy dihubungi markas Front, kemudian mengatakan jika pasukannya telah bertahan selama 4 hari dan masih sanggup bertarung. Namun mereka butuh logistik dan amunisi tambahan, dan ketika asik mengobrol, tiba-tiba... Esokan harinya pasukan Polandia dengan Jenderal Sosabowski maju ke garis depan. Dengan skuad pesawat sisa-sisa yang masih berfungsi belum sampai bawah, pasukan Polandia ini sudah disambut oleh timah panas Jerman yang sudah berjaga di bawah. Sasaran puk, bro. Dari mirisnya barulah sekarang korps 30 tank Van Luer mulai merambah masuk ke kota Arnhem dan peperangan juga tak terhindarkan di sana. Stretch your bearer. Malam harinya para pasukan Polandia yang diminta bantuan dengan menyeberangi sungai pun kini mulai bergerak meski serangan demi serangan menghancurkan mental mereka. Touch. Schnur. 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 Kalina, get it from. Akibat hal itu akhirnya Polandia pun tak jadi datang untuk membantu hingga keesokan harinya pihak sekutu dengan resmi merendahkan harga dirinya dan meminta gencatan senjata pada Jerman. Memohon dengan iba agar mereka bisa mengevakuasi para tentara yang terluka. Ludwig aslinya tak menyetujui hal ini, namun Bittis punya alasan tersendiri. Ia malah setuju mengenai gencatan senjata yang akan dimulai jam 3 sore ini. Maka kini yang tampak ialah pemandangan memalukan bagaimana evakuasi korban Market Garden dikawal oleh pasukan SS sendiri. Namun sedetik saja seusai gencatan senjata, Jerman langsung memukul dari udara. Dan ini adalah hari ke-9 di mana para petinggi berkumpul di sebuah gereja. Mereka melihat bersama bagaimana markas Jenderal Roy dibuli oleh artileri jarak jauh.
Mereka mau tak mau harus menyelamatkan Roy serta pasukannya. Sementara Roy sendiri kini mendapat pesan singkat untuk melakukan persiapan melarikan diri. So we must take every precaution. Ia kemudian membicarakan hal ini dengan anak buahnya. Mereka sepakat akan meninggalkan petugas radio untuk mengecoh pergerakan Jerman, juga meninggalkan petugas medis. Hingga malam harinya, pergerakan Roy pun mulai dilaksanakan. Mereka menembus lebatnya hujan yang turun menyusuri hutan dan terus berhati-hati. Tujuan mereka hanya satu, yakni tiba di sungai lain, agar pasukan 101 bisa menjemput mereka. Hingga beberapa jam kemudian, Jenderal Roy sudah sampai di Sungai Lain. Pasukan 101 pun menjemput komando Inggris tersebut. Keesokan harinya, Jenderal Roy akhirnya bertemu kembali dengan Jenderal Brown setelah sekian lama. Kini hanya ada ekspresi penyesalan dari kedua petinggi ini. Roy sendiri mengatakan jika dari 10.000 bawahannya yang dibawa ke Belanda, hanya kurang dari 2.000 serdadu yang berhasil selamat. Sedangkan kini yang tersisa di wilayah musuh hanyalah para petugas medis, pendeta, dan tentara-tentara yang terluka parah yang ditinggalkan oleh kubu Jenderal Roy. Dalam keputusan mereka, hanya menunggu ditangkap oleh pasukan Jerman. Dan film pun tamat. Sampai jumpa di alur cerita selanjutnya. Kalau kalian suka silakan like, kalau nggak suka silakan like. Jadi suka nggak suka harus like dan komen apa yang harus diperbaiki dari video ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.